Beragam pekerjaan telah digeluti oleh pria kelahiran Gumawang 31 Mei 1978 ini. Sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sebagai sarjana teknik mesin, Lanosin menekuni pekerjaannya sesuai dengan keahliannya di dunia swasta. Ayah dari 3 orang anak dan suami dari Dr. Sela Noberta ini juga pernah menjadi pegawai negeri sipil sebelum terpilih menjadi Bupati Oku Timur. Dalam usia yang masih muda, baru 43 tahun, kini Lanosin menjadi orang nomor 1 di Oku Timur. Menjadi pemimpin untuk memajukan Oku Timur bagi Lanosin tentu bukan perkara mudah. Sebagai putra daerah yang lahir dan menikmati pendidikan dari SD hingga SMA di kampung halamannya di Gumawang, Belitung, tekad itu justru stimulus untuk berkarya. Tantangan harus dihadapi. Oku Timur harus bergerak maju. Ikuti kiprah beliau dalam memimpin Oku Timur. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, agama mengajarkan kita, tidak ada sehelai daun pun gugur tanpa sepengetahuan Sang Khalik. Begitu juga dengan perjalanan hidup manusia. Hanya saja manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Termasuk dalam kepemimpinan, ada manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Namun ada juga manusia harus penuh perjuangan untuk menjadi pemimpin yang membanggakan. Dan saudara, saat ini kami sudah berada di Martapura, ibu kotanya Oku Timur. Dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Bupati Oku Timur, Lanosin. Dan ikuti program Bukan Basa-Basi bersama saya, Marhama. Assalamualaikum. Salam. Pak Lanosin. Ibu, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Mengganggu, Pak? Enggak, enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa ya, Pak. Baik, Pak, mungkin di awal perbincangan kali ini, Pak, mungkin kalau saya bilang memang Bapak ini memang sudah terlahir untuk jadi pemimpin. Bagaimana, Pak, tanggapan Bapak, Pak? Tentu dalam hal ini masyarakatlah yang menentukannya. Iya. Yeah. Ya alhamdulillah kemarin waktu pilkada saya terpilih menjadi seorang pemimpin di wilayah Oku Timur ini seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan saya minta tolong doanya agar saya amanah ya. Ya baik Pak, tentu memang saya berani mengatakan itu seperti tahu juga orang tua Bapak juga sebagai pesirah ya Pak. Betul, ya juga, pasti betul. Itu kepemimpinan seni pasti sudah mengalir di tubuh Pak Lanosin sendiri. Gimana, Pak? Ya mudah-mudahan saja bisa mengalir dengan sempurna, Bu. Iya. Ya seperti apa yang pernah lalu, Kabupaten Oku Timur ini awal mulanya dipimpin oleh Pak Herman Deru selama 2 periode, selanjutnya periode 3 Pak Kolet, dan alhamdulillah di periode 2020 ya. Iya, Pak. Ini saya yang memimpin, yang diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Oku Timur. Iya, mungkin ini memang sudah ada, katakanlah memang sudah ada terah ya Pak. Ya mungkin dengan begini juga kan seperti kita tahu juga, Bapak sebagai adik dari Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, pasti juga sudah punya guru terbesar politiknya ini. Bagaimana Pak ya, untuk memimpin ini? Sebenarnya apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Oku Timur ini, ialah sama dengan apa yang pernah dicita-citakan Pak Herman Deru tempo dulu. Iya. Jadi saya tinggal membangunkan apa-apa yang kemarin sempat tertidur, program-program tertidur, bukan mati ya, iya, tapi tertidur itu harus dibangunkan kembali seperti maju dan lebih mulia. Iya. Kalau maju tentu sinkronisasi pusat, provinsi dan daerah. Iya. Itu tentang duniawi lah saya bilang. Di Oku Timur ada uniknya, yaitu tentang kemuliaannya.
Nah, kemuliaan ini seperti apa yang pernah Pak Ermanderu dulu lakukan, bahwasanya di situ ada penjaga makam, ada guru ngaji. Oh, ya? Kalau sekarang nggak bisa guru ngaji karena ada 5 agama, jadi guru agama non formal. Formal. Dan juga pengurus jenazah. Nah, ini semua masuk ke dalam visi dan misi saya. Kita berusaha bagaimana caranya maju daerahnya dan mulia akhlak rakyatnya. Seperti itu. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Mungkin untuk mencapai itu semua, Pak, mungkin tentu dukungan dari masyarakat Oku Timur sendiri ya, Pak, ya? Ya, tentu. Saya tidak bisa bekerja dengan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat, dan tentu dalam hal ini Forkompinda yang mendampingi saya. Ada Kapolresnya untuk mencapai keamanan, ada TNI-nya untuk tentang NKRI-nya, tentang ketahanan pangannya. Ya, ada semua Forkompinda. Forkompinda di Oku Timur ada lebih dari biasa, karena di sini ada Danyon Armet, ada Puslatpor, dan Tebek mungkin tambahan. Forkompinda plus. Ya, kita tahu tadi bahwa memang potensi Oku Timur, Pak. Mungkin bicara potensi nih, Pak. Potensi yang akan Bapak lakukan untuk Oku Timur lebih maju, Pak, lebih mulia, ini bagaimana, Pak, potensi? Kalau kita berbicara di bidang infrastruktur ya, kalau infrastruktur Oku Timur ini insya Allah, dan ini menjadi cita-cita saya, akan selesai untuk pembangunan infrastruktur ini di masa kepemimpinan saya. Ini doa dan cita-cita. Dan setelah itu, paling tidak setelah infrastruktur ini selesai, ini untuk pembangunan jalan ya khususnya. Bagaimana caranya kita membuat masyarakat kita itu bisa menggunakan jalan tersebut? Artinya para masyarakat harus memiliki kendaraan, mobil, motor, dan segala macam bentuknya. Artinya apa? Kita harus dapat mensejahterakan. Karena tujuan utama kita berdemokrasi, tujuan utama kita berpemerintah, itulah, itu hanya di satu titik, tentang kesejahteraan masyarakat. Masyarakat. Program yang mulia ya, Pak. Ya, semoga, mulia, mulia, ya, mulia, mulia akhlak maksud saya, akhlak karimah ya. Ya, baik, Pak. Mungkin apa lagi, Pak, yang mungkin akan Bapak kemas, akan Bapak capai Oku Timur ini betul-betul seperti Bapak katakan, kesejahteraan rakyatnya, masyarakatnya, Pak, untuk mencapai itu, Pak. Jadi, jantungnya Oku Timur ini ada di agrobisnis. Di situ ada pertanian, di situ ada perkebunan, di situ ada perikanan, di situ ada peternakan. Seperti itu. Kalau kita merubah mindset semua itu, berarti kita merubah budaya yang bagus. Artinya tidak mungkin kita akan merusak hati yang sudah tertanam ke dalam pada masyarakat. Artinya kita harus bagaimana mengembangkan potensi yang ada ini akan lebih maju lagi. Di sini ada potensi bendungan Perjaya, bendungan yang pembangunan zaman Belanda tempo dulu. Walaupun luas wilayah persawahan kita sedikit, tapi kita bisa masuk ke dalam kancah nasional seperti itu, Bu. Iya. Meski dikatakan memang baru kita pemekaran hasil dari Oku Induk ya, Pak ya. Iya, masih muda. Tapi masih dikatakan muda, tapi muda harus lebih gesit ya, Pak ya, harus lebih dengan bimbingan kakak yang tertua lah, Batu Raja ya. Kita masih adik ya kalau kita berbicara soal pemekaran kemarin, kita masih 17 tahun, masih sangat remaja. Masih sangat remaja. Mungkin dalam kepemimpinan Bapak ini nanti mungkin ada hal yang betul-betul nanti akan ditonjolkan, Pak, dalam kepemimpinan sebagai bupati. Ya, itu tadi. Saya pernah berjanji kepada masyarakat, saya akan mencoba menarik semua gerbong pembangunan yang ada di Kabupaten Oku Timur ini. Artinya di situ secara ekonomi, secara infrastruktur, bahkan secara akhlak. Ini tadi, kalau kita berbicara kemuliaan, Bu, saya pernah dinasihati oleh para kiai bahwasanya kemuliaan itu kita capai hanya bisa dengan takwa. Bagaimana kita supaya bertakwa? Nah ini, kita hanya menyiapkan bagaimana caranya kita, yaitu dengan memberikan program-program atas sentuhan hati kepada guru-guru agama kita, dan terus para tokoh-tokoh yang berkaitan dengan keagamaan, sehingga terciptanya akhlak. Ini tadi, akhlak, kalau kita sudah berbicara akhlak, artinya keamanan, tolak ukurnya,
Kalau kita mau mengukur banyaknya orang masuk surga kan nggak bisa, Bu. Jadi, tapi kalau kita berbicara, kalau keamanannya kemarin tinggi sekarang turun, itu sebagai tolak ukurnya. Iya. Dan secara ekonomi mungkin kita bisa lihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Iya. Aku Timur posisi sekarang berada di 10,46% kemiskinan. Kemiskinan kita. Iya. 10,46% dari 600.000 penduduk. Penduduk. Seperti gitu. Itu. Wah. Jadi bagaimana caranya saya akan menekan kemiskinan ini? Kemiskinan ini tadi itulah bukti bahwasanya Oku Timur ini sejahtera, dan bukan hanya itu saja. Berapa banyaknya kendaraan yang berputar, berapa banyaknya uang yang berputar di Oku Timur itulah. Ya baik, Pak Bupati, mungkin sejenak Pak, kita akan kembali lagi saudara. Saat lagi kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah di program Bukan Basa-Basi. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dengan program Bukan Basa-Basi dan masih bersama dengan Pak Bupati Oku Timur, Pak Lanotin. Pak, bagaimana Pak, kembali lagi bicara tentang potensi. Kita tahu bahwa Oku Timur ini potensi, tapi mungkin ada sebagian masyarakat belum begitu mengenal Oku Timur. Mungkin bagaimana? Ya, Oku Timur sangat berpotensi di bidang pertanian. Ya. Karena kan hampir 70% penduduk Oku Timur ini adalah sebagai petani. Petani. Dan sebagian besar itu sawah. Sawah artinya, ya, kalau walaupun sawah kita tidak lebar, sawah teknisnya tidak lebar, tapi kita di sini dapat menjadi salah satu penopang lumbung pangan nasional. Iya. Iya, artinya lumbung pangan nasional ya, Pak. Iya, artinya pertanian itu berkelanjutan. Kita bisa sampai IP 300 ke 400. Nah, yang 400 kemarin mungkin agak terjadi selek, sehingga saya pikir IP 300 dan optimalisasi lahan yang ada itu mungkin akan sama dengan ya hasilnya. Jadi potensi yang ada di Oku Timur ini kalau dari segi penyerapan, segi hilirnya, hanya ada satu korporat yang besar, 1 juta ton gabah kering panen yang dimiliki Oku Timur, itu hanya 80.000 ton yang terserap oleh korporat, artinya yang lain tersebar sampai keluar ke provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, dari segi bisnisnya saja, kalau ingin berinvestasi di Oku Timur, tentu masih sangat terbuka. Menjanjikan ya Pak, membuka peluang ya. Jadi juga masalah investasi berarti kita juga membuka peluang, Pak ya? Membuka peluang. Itu kami membuka peluang untuk seluruh investor yang memang membidangi tentang agrobisnis ini, seperti itu. Iya, Belitang memang sudah terkenal dari dulu, Pak ya? Iya, kalau kita berbicara Oku Timur itu terdiri dari 4 kecamatan zaman dulu. Iya. Itu ada kecamatan Belitang, sekarang jadi Belitang Raya, ada 6 kecamatan, terpecah menjadi 6 kecamatan, ada Buai Madang, itu terpecah menjadi beberapa kecamatan, ada Cempaka dan Martapura. Inilah, ibu kotanya. Inilah embrio dari Kabupaten Oku Timur. Dari 4 Iya, dari 4 kecamatan itu punya potensi semua kan, Pak? Iya, berbeda-beda. Kalau kita berbicara ke arah Cempaka itu buah-buahan. Luar biasa. Jelaskan daerah Kumring kan? Duku Kumring, Pak. Duren. Terus itu jeruk. Sekarang ini yang masuk ke pasaran nasional itu jambu kristal. Itu dari Cempaka. Kalau dia masuk ke bicara Belitang itu pertanian dan ikan. Kalau kita masuk ke Martapura juga sebagian pertanian dan sebagian ada perkebunan. Belitang juga ada sebagian perkebunan. Luar biasa ya Pak ya, sumber potensi di Oku Timur. Tadi tertarik Pak tentang Duku Kumring. Ya. Itu juga salah satu mengangkat Oku Timur Pak. Ya. Duku Kumring. Duku Kumring. Iya. Duku Kumring terkenal manis Bu. Ya. Ada biji, warnanya agak gimana gitu, menggoda ya. Iya, kuning-kuning menggoda ya Pak ya. Dan itu nantinya ke depan saya ingin termasuk bagaimana kita mencari bibit unggulnya. Itu dapat kita pecahkan bersama sehingga dapat kita bagikan lagi ke
pada masyarakat untuk ditanam seperti itu, Bu. Kalau untuk sementara ini masih ya, Pak ya, masih terus yang lama. Masih yang lama. Jadi ya, pengen permajaan katakanlah itu, Pak, atau penanaman kembali ya, Pak. Mungkin ya, ada yang sebagian-sebagian yang mati ada di daerah DP Peliyong sini, ada sebagian mati itu mungkin ya, nanti saya cari formulanya dengan dinas terkait ya. Iya. Apalagi Pak akan Bapak lakukan, Pak, untuk betul-betul Oku Timur ini. Nah, ini kan mungkin kita berbicara tadi seperti apa yang saya sampaikan, saya akan mencoba menarik semua gerbong pembangunan yang ada di Oku Timur. Iya. Kalau kita berbicara maju, isinya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Iya kan? Iya. Pendidikannya bagaimana? Bagaimana masyarakat Oku Timur bisa sekolah, kabupaten, sampai SMP ya? Iya, betul. Sampai SMP ya? Hmm. Terus itu, kesehatan, bagaimana masyarakat Oku Timur biar supaya sehat? Saya sudah gratiskan semua untuk berobat di puskesmas. Luar sampai biasa. Sampai retribusinya pun saya untuk gratiskan. Gratiskan, untuk, Pak ya. Yang penting ber-KTP Oku Timur. Kalau Ibu ingin berobat gratis, Ibu boleh bikin KTP Oku Timur. Tapi ganda nanti katanya, Pak. Jadi boleh. Memang sudah dibebaskan untuk puskesmas. Terkait juga dengan sedikit berkaitan dengan kondisi COVID sendiri, Pak, untuk saat ini mungkin untuk masyarakat sendiri ya, bagaimana, Pak? Benar. Itu. Ini sangat menarik, Bu. Tadi saya sudah mengecek ke sekolah. Iya. Oku Timur ini satu-satunya kabupaten yang pertama melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi capaian vaksinasinya masih sangat rendah. Maka kemarin saya bersurat, saya minta bimbingan ke provinsi. Saya kirim surat ke kementerian. Alhamdulillah posisi sekarang lagi berjalan 25.000 vaksin yang akan berikan, sudah, Pak, sudah datang. Berjalan ini, sudah datang. Berjalan. Ini diwabil khususkan untuk anak-anak SMP, jumlahnya 23.000. Sekolah SMP? Jumlah 12. Siswa yang ada di SMP. Oh, SMP aja itu, Pak? Iya, yang SMP saja. Ya, nanti selanjutnya kita minta lagi untuk yang SMA dan universitas, seperti itu. Jadi memang berharap dengan adanya vaksinasi juga berarti tatap muka ini betul-betul nantinya jangan sampai terganggu ya, Pak, adanya klaster-klaster baru dari COVID-19 di sekolah. Iya, tolong bantu kami, Bu, kalau soal itu. Asli saya minta bantu. Karena kita nggak tahu ya isu atau hoa, katanya bulan 2 ada lonjakan. Nah ini, kalau sampai dengan bulan 2 itu masyarakat saya kurang vaksinnya, otomatis cemas, Bu. Kita berharap ya, Pak ya. Iya, berharap vaksin semuanya bisa vaksin. Iya, Pak, cukup menarik, tapi kita jeda lagi sejenak, Pak. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Bukan Basa Basi. Saudara, masih bersama kami Bukan Basa Basi, dan tentunya kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Bupati Oku Timur. Saya baik, Pak, luar biasa sudah bicara soal potensi di Oku Timur sendiri. Dan kembali lagi mungkin secara katakanlah pribadi, Pak, untuk menjadi seorang pemimpin tentu pasti ada dukungan, Pak. Mungkin dukungan dari keluarga, ini mungkin Bapak bisa menceritakan sendiri, Pak. Ya, kalau bicara dukungan tentu yang paling penting itu dukungan dari istri ya terlebih dahulu. Kalau kita berbicara yang di rumah saja tidak mendukung, otomatis gerak kita akan sulit. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan restu dari keluarga karena kalau kita sudah berniat, artinya kalau tidak tercapai juga bahaya buat diri kita sendiri. Jadi dukungan keluarga dan keikhlasan keluarga untuk melepaskan saya untuk menjadi seorang pemimpin itulah yang paling utama. Setelah itu saudara. Ya sebagian besar yang namanya ideologi mungkin tidak bisa kita memaksa atau mengarahkan sesuatu tanpa ada rasa empati yang ada, rasa hubungan emosional yang sudah terjalin seperti itu, sehingga gerak kita akan semakin mudah untuk menggapai semuanya, teman. Nah, saya SD satu negeri di Blitang, Sidomulyo. SMP saya di Blitang, SMA saya di Blitang. Hanya kuliah saja saya keluar, harus ke Indralaya. Indralaya ya, Pak ya.
teman-teman, keluarga, saudara, dan yang paling utama adalah istri dan anak-anak, Bu. Iya, Pak, kita tahu juga Ibu adalah seorang abdi negara, pelayan masyarakat ya, Pak. Mungkin bagaimana juga Bapak bisa mengatur juga, mengayomi keluarga ini, Pak. Ibu juga punya posisi juga sebagai abdi masyarakat, melayani warganya untuk berobat. Ini bagaimana, Pak? Ini sekarang masih jadi polemik ini. Iya. Polemiknya, Ibu seorang dokter, iya, dokter spesialis anak, dan harus pindah ke Ogu Timur, harus meninggalkan semua pekerjaannya, dan harus menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Ogu Timur. Timur ya, Pak. Tapi saat ini sudah berjalan, alhamdulillah baik. Beliau juga sudah mulai observasi saat ini, sehingga untuk kedokterannya kemarin sempat pindah juga ke Ogu Timur, tapi belum bisa aktif karena menunggu SIP ya. Iya. Oh, izin praktek. Praktek apa? Di sini ya, Pak ya, di Ogu Timur. Di Ogu Timur. Oke, luar biasa, Pak. Tapi kembali bicara tadi, sekolah memang sudah memang jadi, memang kita asli putra daerah ya, Pak ya. Iya. Kembali lagi, katakanlah waktu sebenarnya waktu di SMP, apakah pernah bermimpi, Pak, atau memang pernah bercita-cita saya nanti akan menjadi pemimpin, bupati? Itu gimana, Pak? Enggak ada. Jadi memang saya seperti apa adanya. Iya. Saya bercita-cita ya kalau bisa tamat S1 dan bekerja seperti biasa. Iya. Layak dalam dunia. Kemarin juga sempat jadi PNS ya di Kota Palembang. Semua berjalan ya, alhamdulillah. Kalau Pak Kiai bilang itu, kalau kita bersyukur maka akan diberi nikmat lebih lagi, ya, Pak ya. Insakartum lajidanakum wala inkapartum ina ajibilasadim. Nah itu saja saya pegang. Alhamdulillah saya diberi amanah. Ini amanah yang sangat luar biasa. Kita tidak boleh tertawa dan kita harus berpikir serius menerima amanah pemimpin menjadi seorang bupati di Kabupaten Ogu Timur. Iya, betul-betul masyarakat betul-betul merasakan seorang pemimpin ya, Pak ya, untuk mesejahterakan rakyatnya. Itu pasti permintaan itu dari utama, rakyat. Pasti itu tujuan utama kita berdemokrasi, tujuan utama kita berpemerintah itu mesejahterakan masyarakat. Iya, luar biasa, Pak. Tapi kalau bicara soal hobi, Bapak katanya hobi berkuda, traveling, ini bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau hobi, saya ini olahraga saya hobi. Iya. Olahraga saya hobi. Mungkin karena nggak tahu ya, kalau orang Ogu Timur kalau nggak bisa bermotor kayaknya kurang asik ya. Kurang, bukan orang Ogu Timur ya, Pak? Iya, sebenarnya semua pasti bisa bermotor. Iya. Ya, olahraga ringan, terus bermotor, mungkin berkuda kita sudah siapkan tempatnya untuk olahraga sunah. Kemarin dibantu oleh Bang Sumsel, terima kasih. Oh, jadi sudah di Ogu Timur sendiri sudah ada ya, Pak ya, untuk stable, berkuda? Sudah stable-nya. Ada stable, tinggal kudanya yang belum ada. Ya, kalau lama-lama nggak ada kudanya, kuda lumpi kita taruh di stable. Jadi tinggal menunggu. Kuda beneran, terima kasih itu. Pak Gubernur, terima kasih Pak. Direktur Bank Sumsel lah. Dukungan Gubernur Sumatera Selatan tentunya juga ya, Pak ya, karena juga pernah berkiprah, pernah memimpin ya, Ogu Timur ya, Pak ya. Bertanggung jawab atas ya. Ogu Timur. Ya. Memang luar biasa. Untuk Ogu Timur sendiri mungkin dalam, kembali lagi Pak, dalam dukungan keseharian mungkin Bapak mengatur waktu tadi juga ya, untuk keluarga dengan pekerjaan, rakyat juga membutuhkan Bapak ya. Mungkin bagaimana, Pak? Nah itu ya, memanage waktu itulah yang sering terjadi kendala. Kadang-kadang ya, kita harus bertemu masyarakat, kita harus juga memikirkan pemerintahan ya, kita harus juga memikirkan keluarga. Tiga segmen ini mungkin sangat sering berbenturan, ya, berbenturan, kadang-kadang tidak sinkron. Ya mudah-mudahan ke depan memanajemen semua ini dapat dilalui ya. Kalau seandainya tiga berjalan baik ya, Pak ya? Berjalan dengan baik artinya roda itu akan lancar untuk selanjutnya. Selanjutnya. Mengurusi birokrat, mengurusi pemerintahan, mengurusi administrasi terus-terusan. Saya juga jutek, Bu. Saya juga pengen ketemu sama masyarakat. Masyarakat, betul. Terus begitu, kadang-kadang keluarga juga pengen juga berkumpul. Begitu ya. Artinya sinkronisasi antara tiga ini ya mudah-mudahan dapat tertata dengan baik ya, Bu. Mohon doa. Pesan untuk
warga masyarakat Oku Timur, mungkin ada pesan moral Bapak untuk masyarakat Oku Timur untuk sama-sama membangun Oku Timur ini betul-betul Oku yang maju, lebih maju dan mulia, itu dan sendiri mulia. Mungkin tentu pesan saya kepada masyarakat pertama yang saya harus ucapkan adalah rasa terima kasih saya, ucapan terima kasih saya kepada masyarakat yang telah memberikan saya amanah memimpin Oku Timur ini dan memiliki satu cita-cita yang sama. Kita lupakan perbedaan, kita tujukan satu tujuan, Oku Timur maju dan lebih mulia. Tanpa dukungan masyarakat, semua itu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu, saya secara pribadi maupun secara pemerintahan mohon doa dan restunya dari masyarakat Kabupaten Oku Timur yang telah memberikan amanah kepada saya memimpin daerah ini. Iya, luar biasa ya. Pak Bupati, terima kasih banyak waktunya, Pak. Terima kasih, Pak. Dan saudara, itulah bincang-bincang kami dengan Bupati Oku Timur. Semoga ini dapat menginspirasi bagi warga, khususnya Oku Timur. Dan terima kasih, tentunya saksikan terus Bukan Basa-Basi, kami akan menghadirkan berbagai tokoh yang menginspirasi. Terima kasih, saya Marhamah.